Hari ini Upin mau main. Upin, Upin, hah? Ada monyet. Hei, tunggu dulu, Pin. Aku monyet jadi-jadian. Hah, monyet jadi-jadian? Bisakah kamu mengantarkan aku? Kemana, Nyet? Aku mau pulang. Aku tersesat di sini. Antarkan aku ke hutan, Upin. Nyet, kamu bawa laptop? Iya, ini laptop aku baru saja pulang kuliah juga. Tapi aku tidak tahu pulang. Wah, onyetnya bisa kuliah. Oke, kalau begitu aku akan membawa kamu pulang ya. Baik, terima kasih, Upin. Ayo, Nyet. Ini kebetulan ada motor di sini. Nyet, ayo. Kamu aku antar pulang ya. Baik. Let's go. Ayo. Ya, kamu pegangan ya, soalnya ini motor kencang sekali, Nyet. Baik, Upin. Kamu tunjukin jalan. Baik. Sorry, Nyet. Kemana ini, Nyet? Kanan, terus. Terus, Upin. Upin, terus. Oke. Lalu kemana, Nyet? Kiri ya. Oke. Lalu kemana? Kanan? Iya, lurus aja, Pin. Agak jauh rumah aku. Katanya kamu tersesat tadi. Kenapa kamu tahu jalan pulang? Pokoknya aku hanya ikut hutan aja. Wah, itu tadi ada teman kamu. Biarlah, itu anak kuliah gang sebelah. Aduh, kita lewat sini bisa? Iya bisa, Pin, naik aja. Ini sudah di hutan, Nyet. Kamu tinggal di mana? Belum, ini bukan tempat tinggal aku. Oke, kalau begitu dia tinggal di mana ya? Aduh, Nyet. Kok dia bisa tersesat, guys? Dia dari kuliah, tapi dia tidak tahu jalan pulang katanya. Dan lalu dia tersesat sini. Apakah ini rumah kamu, Nyet? Bukan. Aduh, gimana dong rumahnya? Ayo kita bawa si Onyet. Aku takut, Upin. Takut kenapa? Jangan sampai aku tidak bisa menemukan rumahku. Tenang saja, kita akan menemukan rumahmu. Kita akan mencari dulu ya. Ya, terima kasih, Upin. Ya, sama-sama. Upin, kamu nabrak. Sorry. Naik. Kamu sudah tidak mau naik. Kenapa, Nyet? Nyet, aku mau pulang aja, cari rumahku sendiri. Wey, kamu nanti tersesat. Sini. Kenapa kamu tidak mau naik motor? Ayo. Kamu pakai acara ngambek lagi, sudah minta tolong. Sorry tadi aku menabrak batu, nggak sengaja. Aku takut, Upin. Sudah tidak apa-apa. Ntar lagi kita sampai di hutan belantara nih. Aduh. Upin, awas air di bawah itu. Rumah kamu di sebelah mana sih? Aku sudah lupa juga, Upin. Tolong bawa pulang aku. Oke, aku akan membawa kamu pulang. Pasti rumah kamu ada dekat-dekat sini. Nanti kita tanya orang-orang. Nama rumah kamu apa sih? Jalan atau apa ke tempatnya? Iya, namanya Gang Kura-Kura. Hah? Kamu monyet? Salah. Gang. Ah, itu temanku. Ikuti aja dia. Halo, bro. Kamu tahu di mana tempat monyet, rumah monyet ini? Oh iya, ikut saja aku. Oke, kita ikuti dia. Ya, kita ikut dia. Aduh, dia mau gimana nih? Ayo. Hey, tunggu bro, tunggu bro.
Bro, aku mau tanya bro, di mana rumahnya? Sudah, ikuti aja aku. Oke lah, kalau begitu aku ikuti kamu ya. Awas kamu bilang salah jalan ya. Awas kamu bilang salah jalan, awas kau. Oke. Awas. Ikut aja aku, Pin. Kayaknya kita balik ke arah kota nih. Sudah, rumah kita ada di sana, bukan di hutan. Oke. Awas saja sampai dibohong. Awas saja sampai dia bohong. Ngengok. Oke, pelan-pelan. Wey, di mana ini rumahnya? Kamu jangan pura-pura kau ya. Jangan lari kau ya. Hey. Pura-pura dia ini, guys. Kita ikuti terus. Kita akan ikuti dia terus. Hey. Kayaknya dia bukan monyet, dia kera sakti. Sama aja. Dia sun-sun. Oke. Waduh. Kemana nih? Kita ikuti terus dia ya. Dia mau kemana, kita ikut. Ah, nabrak kau. Awas. Hati-hati. Woi, di mana rumahku? Woi. Dia, astaga si monyet itu. Nah, dia mau kemana lagi ini? Dia hanya membuat kita bingung di sini. Upin, kalau begitu, aku tinggal di rumah kamu aja. Ya ampun. Oke lah. Hey, tunggu dulu, sudah dekat. Oke. Mana? Di sini. Ya, di situ rumahnya. Oh, di sini.